bertemu lagi dengan Miss Nida, dan kali ini kita akan melakukan kegiatan folding atau melipat. Di sini Miss Nida sudah siapkan worksheet untuk nanti tempat kita menempel. Lalu Miss Nida sudah siapkan kertas origami satu lembar dan lem. Teman-teman, Miss Nida akan simpan dulu ya lem dan kertasnya ya. Oke. Pertama, Miss Nida akan melipat bentuk rumah dengan kertas origami ini, teman-teman. Yang perlu diingat, ketika melipat, yang berwarna putih di atas dan yang berada warnanya, di sini Miss Nida pakai yang warna biru, itu di bawah. Oke, Miss Nida akan pegang ujung dan ujung. Lalu Miss Nida akan tarik ke bawah. Miss Nida satukan ujungnya, lalu kita tekan, tekan yang kuat ya. Jadi seperti persegi panjang. Yang kedua, Miss Nida akan lipat kembali dari ujung. Sekarang kalau tadi ujung atas ke bawah, sekarang ujung dari kanan ke kiri. Oke. Lalu jangan lupa ditekan. Gosok. Sekarang jadi persegi. Kita buka. Lihat teman-teman, di sini sudah ada garis, sudah ada bekas lipatan. Sekarang Miss Nida akan tarik dari ujung ke tengah-tengah. Oke. Sudah tarik, bawa ke tengah-tengah. Sudah lipat. Yang sebaliknya juga sama. Sudah tarik, bawa ke tengah. Lalu sudah gosok atau ditekan. Oke. Di sini Miss Nida buka kembali dan kita sudah mendapatkan bekas lipatan baru. Nah, sekarang kita akan membentuk segitiga. Teman-teman, teman-teman tangannya, satu tangan boleh memegang kertas, bagian kertas, lalu satu tangan lagi membuka. Dibuka, lalu ujungnya kita tarik ke tengah. Bisa? It's easy. Miss Nida tekan lagi. Di sisi yang berikutnya, Miss Nida juga akan lakukan hal yang sama. Miss Nida pegang satu tangan, lalu satu tangan yang berikutnya Miss Nida untuk menarik. Oke. Jangan lupa ditekan. Jadi rumah teman-teman, sekarang Miss Nida akan tempel. Oh ya teman-teman, karena di sini rumahnya belum ada pintu dan jendela, Miss Nida minta teman-teman untuk gambar pintu, jendela, lalu boleh dikasih hiasan di depan sini. Dikasih matahari atau awan, bebas teman-teman boleh berkreasi. Selamat berkreasi teman-teman. See you. Wassalamualaikum.